Persoalannya, pernahkah kita terfikir daripada... Persoalannya, daripada mana sebenarnya adat istiadat convocation ini bermula? Ha, saya akan menjawab persoalan yang bermain di fikiran anda. Masyarakat pada hari ini ramainya berfikir budaya convocation ini berasal daripada budaya barat. Tapi sebenarnya ia berasal daripada budaya Islam. Budaya Islam? Sebelum kita membincangkan budaya convocation, terlebih dahulu kita kena faham sejarah awal pembinaan universiti. Sejarah awal universiti yang pertama dibina diasaskan di Eropah oleh seorang cendekiawan Islam, dan jurusan pertama yang diterangkan adalah perubatan di Bandar Salerno, Itali. Pada awalnya, pembinaan universiti pertama di Eropah diasaskan oleh seorang cendekiawan Islam pada tahun 841 Masihi di Salerno, Itali. Jurusan pertama yang ditawarkan ialah jurusan perubatan dan mendapat sambutan hangat oleh pelosok Eropah sendiri pada masa itu. Perkembangan universiti yang seterusnya berlaku di negeri-negeri sekitarnya seperti di Sevilla, Granada, Toledo. Pemakaian jubah dan juga mortabot seperti kupiah, songkok dan lain-lain merupakan satu cetusan idea di dalam majlis istiadat, convocation, daripada inspirasikan ilmuwan Islam terdahulu. Jadinya, gaun konvo yang dipakai oleh mereka yang bergraduate dipisahkan mengikut tahap pencapaian mereka seperti diploma, degree, master dan juga PhD. Perbezaan ini adalah bertujuan untuk membezakan antara seorang orang awam dan juga seorang ilmuwan. Sebagai bukti, pada suatu ketika dahulu, ada satu situasi di mana seorang menteri yang ingin menyampaikan hadis, dia sanggup menyarungkan jubahnya semata-mata untuk menyampaikan hadis, kerana mereka ni menghayati budaya keilmuan itu sendiri. Di dalam budaya Islam, mortabot itu merupakan tempat meletakkan Al-Quran dengan konsep apabila seseorang itu yang menuntut ilmu, mereka perlu menguasai ilmu utama Islam iaitu Al-Quran dan juga hadis. Jadinya, daripada segi pemakaian, jubah dan juga mortabot itu merujuk kepada ketertinggian ilmu yang diamalkan oleh budaya Islam. Sesuai dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari iaitu sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Jadinya, apabila kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi yang bergraduasi, amat-amatlah dilarang sekali untuk membaling topi mortabot. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak beradab dan tidak menghormati budaya ilmu yang diamalkan oleh masyarakat kita. Okey, kesimpulannya, daripada ketamadunan Islam itu sendiri telah meletakkan budaya convocation kerana dia menghargai ketertinggian dalam tradisinya. Dan untuk pengetahuan semua mahasiswa dan juga mahasiswi, kita sebagai pelajar amatlah dilarang untuk memakai pakaian convocation sebelum kita layak memakainya. Okay. Persoalannya, bagaimana kita mahasiswa dan juga mahasiswi menghormati budaya keilmuan ini jika adat gradasi itu hanyalah semata-mata pemakaian jubah dan topi konvo serta disulami dengan budaya membaling topi? Padahal topi itu simbolik dengan penganugerahan kitab kepada seorang ilmuwan dalam menyampaikan ilmunya. Fikir-fikirkanlah.